Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Taib, nuasil fi syarah Tuhfatis Saniyah li Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Taib. Qala rahimahullahu taala alamatul i'rab. Qala yakni Ibnu al-Jarram rahimahullah babu ma'rifati alamatil i'rab. Lirraf'i arba'u alamat, ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Kata beliau rahimahullahu taala, ini di mana? Ini sampai ke sini aja. Kata beliau rahimahullahu taala bab mengenal tanda-tanda i'rab. Sudah disebutkan bahwasanya menurut Ibnu al-Jarram rahimahullahu taala bahwa i'rab itu bersifat maknawi, ya, tidak ada wujudnya. Karena itulah agar dia bisa diketahui dibutuhkan alamat untuk mengetahui keberadaannya. Baik. Ya. Kata beliau alamat i'rab. Sudah disebutkan sebelumnya bahwasanya i'rab ada 4, rafa, nasab, terus khaf dan jazm. Nah, sekarang akan disebutkan satu persatu alamat dari keempat jenis i'rab ini. Dimulai dengan rafa. Ya, dimulai dengan rafa dikarenakan dia yang paling tinggi. Ya, kalau secara harakat, maka harakat yang paling tinggi itu dhammah. Ya, kemudian di bawahnya itu fathah, kemudian kasrah di bawahnya, kan begitu. Kalau secara tingkatan. Ya, kalau kita buat garis lurus, di bawah garis itu adalah kasrah, di atasnya adalah fathah, di atasnya fathah ada dhamma, maka rafa lebih tinggi sesuai dengan namanya, ya, irtafa'a. Karena itulah dimulai dengan rafa. Dimulai dengan apa? Dengan rafa. Kata beliau rahimahullah, lirraf'i arba'u alamat. Rafa memiliki 4 tanda. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Dhamma, al wawu, al alif dan an-nun. 6. Kata Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah, wa aqul tastati'u an ta'rifa anna al-kalimata marfu'atun bi wujudi alamatin fi akhiriha min arba'i alamat. Kata beliau rahimahullah, wa aqul, dan saya katakan, yakni syarah, kamu bisa mengetahui bahwa suatu kata itu marfu'atun khabar dari anna, ya kan, annal kalimata marfu'atun. Baik, bahwa suatu kata itu marfu, ya, bagaimana kamu mengetahui bi wujudi, dengan adanya satu tanda di akhirnya, ya, dengan adanya apa, satu tanda dari 4 tanda, salah satu dari 4 tanda di akhir kata tersebut, yang mana 4 tanda ini wahidatun minha asliyah. Yang mana dari 4 tanda ini salah satunya ada yang merupakan tanda asli, wahiyad dhamma, wa thalathun furu'un anha, sementara yang 3 adalah wakilnya, furu'nya, ya, cabang dari asal, wahiyya al-waw wal-alif wal-nun. Sudah disebutkan kemarin definisi marfu, definisi rafa, apa kemarin definisi rafa? Secara lugatan itu istilahan apa? Taghayyurun makhsusun alamatuhu ad-dhamma aw ma naba anha. Bahwa rafa adalah perubahan tertentu yang ditandai dengan dhamma atau penggantinya. Nah, ini penggantinya ada 3, yaitu waw, alif dan nun. Nah, ada waw, alif dan nun. Kata beliau dari dhamma ini alamat asal. Artinya apa? Semua kalimah kalau dia marfu, maka asal tandanya adalah apa? Dhamma. Selama masih memungkinkan dhamma, maka dhamma yang dipakai, karena dia alamatun asliyah, tanda asli. Selama masih memungkinkan dia menerima dhamma, maka dhamma yang diberikan. Nah, ada kalimat-kalimat atau kata-kata tertentu yang tidak bisa menerima dhamma. Tidak bisa menerima dhamma. Nah, dalam keadaan seperti itu, apa? Dalam keadaan seperti itu didatangkan penggantinya. Didatangkan apa? Penggantinya. Baik. Masalan, kalau dikatakan muslim. Tapi di sini masih memungkinkan.
Sudah sampai sini? Masih memungkinkan? Iya, menunjukkan saja. Diangkat saja. Tapi kalau misalnya tapi muslim satu orang. Bagaimana kalau muslimnya dua orang? Kalau muslimnya dua orang berarti ditambahkan apa? Ditambahkan apa? Lala. Apa ditambahkan kalau apa penanda musanna? Alif. Tam jadikan jadi tanya tambah gini. Musli. Perhatikan. Muslimah. Baik. Apa harokat terakhirnya? Apa harokat terakhirnya? Sukun. Baik, sukun. Apakah memungkinkan didatangkan dhammah di akhirnya? Enggak bisa karena ini sukun. Ini alif penanda apa? Penanda musanna. Jelas sampai sini? Penanda apa? Alif namanya alif tasnia kan begitu. Alif ini penanda bahwa muslim yang dimaksud di sini berapa orang? Dua orang. Nah, tidak mungkin didatangkan dhamma. Kenapa? Karena alif tidak bisa menerima harokat. Tahu kaidahnya kan? Semua huruf hijaiyah semuanya bisa menerima harokat kecuali alif. Maka tidak mungkin kita pasangkan dhamma di sini. Nah, dalam keadaan seperti ini tidak bisa didatangkan dhamma, maka datangkan apa? Penggantinya. Kata mereka penggantinya adalah nun. Baik? Maka nun ini adalah pengganti dhamma yang di sini. Jelas? Ketika banyak orang dikatakan musli ditambahkan apa kalau banyak orang? Wow, wow jamak. Musli. Muslimu. Iya kan? Sama di sini. Enggak mungkin di dhamma, wawnya sukun. Jelas? Enggak mungkin. Dan dia penanda karena kalau dihilangkan ini, kalau misalnya mimnya mau di perhatikan? Iya. Akhirnya sekarang wow. Tidak mungkin dikasih dhamma di situ, maka apa? Didatangkan nun penggantinya. Jelas sampai sini? Atau misalnya jaa Abu Hurairah. Datang Abu Hurairah. Jelas sampai sini? Dikatakan ini kalimat Abu Hurairah seperti di sini. Syarat-syaratnya di sini harus apa namanya? Di sini tidak bisa didatangkan dhamma. Kenapa? Kata nanti akan kita sebutkan ya bahwa di sini dhamma harus digantikan dengan waw. Ya. Yang saya ingin tekankan di sini, kenapa pakai waw? Karena terpenuhi syarat-syaratnya akan disebutkan nanti asmaul khamsah. Nah, jadi yang ingin ditekankan di sini bahwa selama kata itu asalnya masih bisa dhamma, maka didatangkan apa? Dhamma. Kenapa? Karena dia alamatun asliyah. Tanda asli artinya dia yang asal, dia yang paling besar, dia yang paling utama didatangkan. Nanti kalau dia tidak bisa baru yang lain furu'nya yaitu al-wawu wal alif wan nun. Qala rahimahullah mawadhi'ul dhamma. Sekarang kapan dhamma menjadi tanda rafa'? Perhatikan di sini. Ya, kata Ustaz tadi antum agak kesulitan tatbik ke ininya ke apa nah? Antum sudah hafal matan tapi antum belum bisa ngapa-ngapain. Belum bisa dihubungkan antara matan dengan pembelajaran. Berarti kan? Fa amma dhammatu kata Syekh Muhammad kata siapa? Muhammad Muhyiddin rahimahullah qala. Dia berkata, siapa dia di sini? Ibnul Ajurum. Qala fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'. Adapun dhamma, dia menjadi tanda rafa' fi arba'ati mawadhi'. Pada empat tempat. Mawadhi'. Kenapa fathah di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Ismul ladzi la yansarif. Apa maknanya minas sharaf? Iya, wazannya mafa'il sama seperti masajid. Makanya tidak boleh pakai tanwin dan karena dia mudafun ilaih, mudaf ilaihi seharusnya majrur, majrurnya pakai fathah. Baik. Kata beliau dhamma menjadi tanda rafa pada empat tempat. Apa maksudnya ini? Maksudnya empat tempat ini, empat kalimat yang akan disebutkan di sini, kapan dia dalam keadaan marfu, maka tanda rafanya dengan alamat asli yaitu dhamma. Apa itu? Empat itu alismul mufradi wajam'ut taksiri. Taib, di sini badal ya. Alismil mufradi wajam'ut taksiri wajam'il mu'annathis salimi
wal fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Taib, wa qul. Saya berkata, siapa di sini? Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah. Kata Syekh rahimahullah, takunu dhammatu alamatan ala raf'il kalimati fi arba'ati mawadhi'a. Kata beliau, dhamma menjadi tanda rafa' pada salah satu dari empat, atau afan, pada empat tempat yang disebutkan di sini. Yang dimaksud empat tempat di sini adalah empat kalimah. Taib, empat kata. Sudah disebutkan di matan yang pertama, kata beliau, al-mawdi'ul awwalu al-ismul mufradu. Al-ismul mufradu. Wal-mawdi'ul thani jam'ut taksiri. Wal-mawdi'ul thalithu jam'ul mu'annathi salimu. Jam'u domma al-mu'annathi kasra as-salimu domma. Taib, jam'u al-mu'annathi as-salimu. Al-mu'annathi mudaf ilaihi dari jama' as-salimu adalah apa? Na'at dari jama'. Bahwa jama' ini sifatnya ada salim. Akan diterangkan nanti. Wal mawdi'ur rabi'u, tempat yang keempat dhamma menjadi tanda rafa, adalah al-fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu. Sesuatu di sini bukan sembarangan. Jadi syai' di sini walaupun nakirah, tapi urida bihil khas. Ya. Walaupun nakirah itu umum, tapi yang dimaksud syai' di sini apa? Sesuatu tertentu, bukan semuanya, kan begitu. Apa sesuatu itu? Disebutkan di oleh Syekh Muhammad Muhyiddin, lam yattasil bihi alifus nain. Bahwa syai' di sini ada tiga. Yang pertama, alifu isnain. Tidak boleh di akhir mudore itu alif isnain. Kapan akhirannya, kapan huruf terakhirnya fi'il mudore itu alif, alif isnain, maka marfu'nya bukan dengan domma. Yang kedua, wala wawu jama'atin. Kapan mudhari akhirannya waw jamaah, maka marfu'nya bukan dengan dhamma. Wala ya'u mukhatabah. Bukan pula ya' mukhatabah. Yani ya' yang menunjukkan anti. Mukhatabah. Mukhatab tambah ta' marbutah. Mukhatabah berarti anti. Ya' yang menunjukkan anti. Kapan menunjukkan anti, maka marfu'nya bukan dengan dhamma. Yang keempat, wala nunun. Nunu taukidin, ya. Khafifatun aw saqilah, ya. Bukan pula nun taukid, baik nun taukid yang ringan maupun nun taukid yang berat. Taib. Apa bedanya nun taukid ringan dengan berat? Bagaimana bentuknya? Kalau ringan, apa harokatnya? Sukun. Kalau saqilah, iya, tasydid, fathah, tasydid dengan fathah. Taib. Misalnya yadribu. Kalau nun taukidnya khafifah, yadriban. Kalau nun taukidnya tsaqilah, yadribanna. Taib. Dan yang kelima, yang terakhir, wala nunun niswatin. Tidak boleh bersambung dengan nun niswa, nunul inas, yakni yang menunjukkan hunna. Yang menunjukkan hunna. Taib. Hunna atau apa? Antunna. Taib. Juga menunjukkan nun al-inas. Taib. Ini juga, kapan akhirannya nun al-inas, maka marfunya bukan dengan domma. Taib. Di sini dikatakan nun niswa. Sebagian ulama mengatakan lebih utama disebut nun al-inas. Iya. Tidak dikatakan nun niswa. Kenapa? Karena niswa itu konotasinya ke manusia. Taib, niswa itu konotasinya ke manusia. Karena niswa, ya, katakan waqalat niswatun, waqala niswatun fil Madinah. Jadi niswa itu konotasinya ke manusia. Sementara inas lebih umum, bisa manusia atau selainnya, haiwan misalnya. Dan dalam hal ini tentunya lebih cocok dikatakan nun al inas. Taib. Kata beliau rahimahullah, setelah menyebutkan bahwa fi'il mudhari, tempat yang keempat
Domma menjadi tanda rofa adalah fi'il mudhari' yang bersih dari lima perkara di akhirnya. Selanjutnya beliau akan bahas satu persatu. Tempat yang pertama, domma menjadi tanda rofa. Kata beliau, fa'ammal ismul mufradi fal muradu bihi hahuna. Perhatikan. Adapun isim mufrad. Isim mufrad, kalau dia marfu, maka marfunya pakai apa? Apa tandanya? Domma. Yang dimaksud dengan isim mufrad hahuna dalam pembahasan ini menunjukkan apa? Isyarat akan adanya beberapa definisi. Isim mufrad memiliki beberapa definisi tergantung pada pembahasan apa. Makanya beliau katakan kalau di sini isim mufrad definisinya beliau akan sebutkan. Kalau di sana, di tempat lain, di bab lain, nanti dapati isim mufrad, beda sama ini. Lihat sampai sini? Beda sama ini. Misalnya definisi mufrad. Mufrad dari sudut pandang adat. Maka yang dimaksud dengan mufrad apa? Dari sudut pandang adat, jumlah. Ma laisa ma dalla ala wahid. Taib atau ma laisa musanna wala jam'an. Ya kan? Ma laisa musanna wala jam'an. Itu definisi mufrad kalau fi babil adat, dalam bab tentang adat, angka-angka bilangan. Maka yang dimaksud dengan mufrad adalah apa? Nah, kalau mufrad dari sudut pandang dari sudut pandang tarkibul kalimah, dari sudut pandang susunan kalimat, maka mufrad di situ adalah ma laisa murakkaban. Ma laisa murakkab. Jelas sampai sini? Ma laisa murakkab. Nanti ada definisi mufrad juga dalam bab akan dibahas nanti ya, ma la dulu juz'u ala juz'i manahu, tapi nanti itu insyaallah. Taib. Ada lagi nanti mufrad di pembahasan mubtada khabar. Yaitu khabar terbagi dua, khabar mufrad sama ghairu mufrad. Apa yang mufrad yang dimaksud di situ? Anda sudah berlalu. Apa yang dimaksud mufrad dalam bab khabar? Mubtada khabar. Ma laisa jumlah. Taib, ma laisa jumlah wala syabihan bil jumlah. Mufrad dalam bab mubtada dan khabar, terkhusus di sini khabar karena khabar terbagi dua, khabar mufrad sama khabar ghairu mufrad. Terbagi mufrad yang dimaksud di situ ma laisa jumlah wala syabihan bil jumlah. Nanti ada lagi pembahasan mufrad dalam pembahasan munada. Dikatakan apa? Munada itu ada mufradul alam. Mufradul alam. Apa yang dimaksud mufrad alam di situ? Nama yang mufrad, maksudnya mufrad itu apa? Dalam bab munada. Dan juga dalam bab la nafiyah, sama yang dimaksud di situ. Dalam bab la nafiyah lil jins dengan bab munada. Apa mufrad yang dimaksud di situ? Hah? Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Ditulis itu ya. Ini apa namanya? Akan sering kita ulang-ulang ini perbedaannya. Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Nah, di sini isim mufrad dalam babul i'rab lain lagi. Ini definisi ya, sudah berapa jenis tadi? Fi babil adat, fi bab tarkibul kalimah, fi bab khabar, mubtada khabar, bab munada dan simla, la nafil jenis. Dan yang terakhir di sini pada babul irob. Saya sengaja undurkan, wa illa kan selaik di depan ya, irob. Lima ini, antum harus ini hafal kelima perkara ini, akan ditanya-tanya. Sekarang lima ini, yang kelima, yaitu definisi isim mufrad pada babul irob. Definisi isim mufrad pada babul i'rab. Baik, kembali perhatikan. Kata beliau, isim mufrad pada babul i'rab yakni fal murad bihi hahuna. Hahuna di sini apa? Isim pada pembahasan i'rab maksudnya. Baik.
Kata beliau rahimahullahu taala, ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Mufrad dalam pembahasan ini adalah yang bukan musanna, bukan jama', bukan mulhaq kepada musanna, bukan mulhaq kepada jama', dan bukan termasuk asma'ul khamsah. Apa asma'ul khamsah? Abuka, ma'abrurut, abuka, wa akhuka, wa hamuka, wa fuka, dan dhu malin atau dhu. Ya, baik. Ini definisi mufrad dalam bab apa ini? Dalam bab i'rab mirip sama definisi mufrad dalam bab apa? Dalam bab adat tadi, adat. Karena tadi adat apa? Malaysa musannan wala jam'an atau madalla ala wahid. Cuma di sini lebih lengkap ada tambahannya, persyaratannya. Taib. Kalau dalam babul adab, adat mufrad itu adalah yang penting bukan musanna jama', bukan pula jama', tapi dalam bab i'rab lebih luas, yaitu bukan musanna, bukan jama', dan bukan pula mulhaq kepada keduanya. Ya, nanti akan diterangkan di bab musanna dengan bab jama', apa-apa saja apa yang dimaksud dengan mulhaq. Mulhaq itu artinya begini, tampilan zahirnya. Mulhaq itu tampilan luarnya kayak musanna, tapi dia bukan musanna. Tampilannya kayak jama' mudzakkar salim, tapi dia bukan jama' mudzakkar salim. Jadi cuman sama dengan musanna atau sama dengan mudzakkar salim pada surahnya, tampilannya saja. Tapi dia bukan musanna, bukan pula jama'. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Nanti akan disebutkan syarat-syarat musanna. Jelas ya? Jadi bukan musanna, bukan jama' dan bukan pula mulhaq kepada keduanya, dan bukan termasuk asma'ul khamsah. Bukan termasuk asma'ul khamsah. Kalau dalam pembahasan adat kayak abu, itu mufrad atau bukan? Dalam babul adat mufrad, abu. Baik. Tapi kalau dalam bab i'rab, abu bukan mufrad karena dia asma'ul khamsah. Abuka. Jelas ya? Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, maka bab isim mufrad dalam bab i'rab adalah yang bukan musanna, bukan jama', baik jama'nya jama' mudzakkar salim, baik jama' salim maupun jama' taksir, jama' salim baik mudzakkar maupun muannas, bukan mulhaq kepada keduanya dan bukan termasuk asmaul khamsah. Kata beliau, sawa'un akanal muradu bihi mudzakkaran. Mudzakkaran khabar dari kana. Ya, al-muradu isimnya. Sawa'un akana al-muradu bihi mudzakkaran, baik yang dimaksud dengan isim mufrad di sini adalah mudzakkar, mislu Muhammadun wa Aliun wa Hamzatu. Ya. Perhatikan Muhammadun, Aliun, Hamzatu. Hamzatu di sini nama laki-laki. Tapi tampilannya tampilan apa? Perempuan, muannas, ada tamarbutohnya, makanya dia memenuhi minas sorf. Hamzah walaupun nama laki-laki tidak boleh pakai tanwin. Kenapa? Karena apa kaidahnya dalam ilmu nahwu? Yang menjadi apa? Yang mu'tabar dalam nahwu itu makna atau lafaz? Lafaz. Bukan makna. Ya, biar maknanya nama laki-laki tapi kalau tampilannya nama perempuan, ya dihukumi perempuan. Jelas sampai sini? Ya, ini dihukumi secara hukum seperti nama perempuan. Makanya Hamzah walaupun secara makna dia nama laki-laki, tapi secara lafaz ada tamar butohnya. Nah, berlaku padanya kaidah mamnu' minas sarf. Yaitu apa? Kenapa Hamzah itu tidak boleh bertanwin? Apa maknanya? At-ta'nitsu bi ghairil alif. Karena dia muannas tidak pakai a, tidak dengan tanda alif. Taib, baik yang dimaksud di situ nama laki-laki ataukah amkanal muradu bihi muannasan ataukah nama perempuan? Ya. Atau bukan nama ya, yakni kalimah secara umum. Baik kalimahnya menunjukkan muzakkar atau kalimah menunjukkan muannas. Mislu Fatimatu wa Aisyatu wa Zainabu. Zainabu ini ya nama perempuan juga. Kenapa dia tidak pakai tanwin? Kalau Fatimah sama Aisyah kan jelas ya, sama seperti Hamzah tadi. Kalau Zainabu kenapa tidak pakai tanwin? Iya, sama. Ta'nisnya bukan alif. Al-alamiyah ma'at ta'nis bi ghairi
Alif. Dia nama orang dan muannasnya tidak dengan alif. Kemudian wasawa'un akanatil dhammatu dhahiratan kama fi nahwi hadara Muhammadun aw safarat Fatimatu am kanat muqaddaratan nahwu hadaral fata wal qadhi wa akhi wa nahwu tazawwajat Laila wa Nu'ma. Baik dommanya di situ adalah domma zahirah, kelihatan dommanya nahwu hadara Muhammadun. Ini pencontohan beliau, seandainya beliau memberikan contoh yahduru Muhammadun lebih bagus, supaya ada juga mewakili domma pada fi'il mudhari. Walaupun nanti akan beliau akan bahas nanti fi'il mudhari di tempat yang keempat ya. Cuman kan ya la ba'sabi. Jadi seandainya beliau memberikan contoh yahduru Muhammadun jelas. Ya. Tapi cuman kelihatannya beliau beliau tidak menggunakan mudhari karena beliau hanya fokus di isi mufrad. Taib. La ba'sa. Hadara Muhammadun. Mana ma irabu hadara? Nah, coba di irab jumlahnya ini hadara Muhammadun. Taib. Alamatnya dhammah zahirah. Ya, kalau seperti itu, kalau kelihatan enggak usah ditambahkan, enggak perlu enggak wajib diharuskan apa? Enggak ditambahkan zahirah. Dikatakan walamatu dhammah. Orang sudah paham dhammah ya nih zahirah. Nanti kalau dhammah yang tersembunyi baru disebutkan dhammatun muqaddarah. Jelas sampai sini? Ini dalam masalah mengirab ya, dalam masalah mengirab, sesuatu yang berjalan di atas hukum asal itu enggak perlu ditambih, enggak perlu disebutkan dalam mengirab. Jelas sampai sini? Misalnya sebagai contoh. Apa tanda asalnya rafa apa? Dhamma. Makanya ketika dikatakan Muhammadun fa'ilun marfu' wa alamat rafihi dhamma, enggak perlu dijelaskan apa? Li'annahu ismun mufrad. Enggak perlu. Kenapa? Karena yajri ala hukmil asal. Bahwa asalnya memang marfu' dengan dhamma. Paham sampai sini? Ya, ini dalam masalah dalam lafaz cara pengiroban. Dalam cara pengiroban, ketika alamat yang ada di situ sesuai dengan apa adalah alamat asli ya, maka tidak perlu disebutkan li'annahu. Kenapanya? Jelas? Kenapa? Karena memang dia yang asal, tidak perlu ditanyakan. Nanti keluar dari asal, misalnya wa alamatu raf'ihi alwawu. Wah, keluar dari asal. Kenapa keluar dari asal? Li'annahu misalnya apa? Ya, Bapak Asmaul minal Asmail khamsa. Paham sampai sini? Tapi kalau alamat rafanya dhamma ya cukup wa alamat rafihi dhamma. Selesai. Jelas sampai sini? Wa alamat rafihi dhamma. Tidak perlu dikatakan zahira dan tidak perlu juga ditambahkan li'annahu apa? Alismul mufrad. Tidak perlu. Kenapa? Karena berjalan di atas hukum asal. Baik, labas. Wa safarat Fatimatu. Safarat Fatimatu. Ah, Salman, irab. Safarat la mahalla la ala irab. Belum diajar cara mengirab. Hah? Sudah, safara fi'lun madi. Terus, mau rapat atau mabni? Mabni. Mabni ala apa? Apa harakatnya? Ala al-fath. Mabniun ala al-fath. La mahala lahu minal irab. Taknya sebagai apa? Fatimah sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Marfu'. Walamat raf'ihi dhamma. Taknya sebagai apa? Kabar. Tanya apa irobnya itu? Swan. Nah. Sebagai apa dia? Isim fi'il atau harf? Iya, harf. Tatani sakinah. Tatani sakinah itu huruf. Bagaimana caranya mengirob huruf? Pada diajarin kan? Langsung saja. Ta apa dia? Tatani sakinah mabuni ala sukun la mahalla lahu minal irab. Taib labas. Sudah ya. Baik dhammanya zahirah ataukah muqaddarah? Nahwu hadaral fata wal qadhi wa akhi. Taib, Arif, habar. Hadara fi'il madi. Madi fi'il fathah. Fathah
Fa'il, fa'il itu apa hukumnya? Apa hukumnya fa'il? I'rabnya fa'il. Marfu, terus baru alamat. Dhamma, dhammanya kelihatan tersembunyi. Muqaddara. Wa alamat raf'i dhammatun muqaddara. Ala di mana? Alal a? Alal alif. Kenapa dia tersembunyi? Mana amin zuhuriha? Hah? Ada tiga kan? Ada tiga. Apa tadi? Munasabah ataukah as-siqal ataukah ta'azzur? Hah? As-siqal. Ah. Alif. Mana min zuhuriha at-ta'adzur. Apa artinya ta'adzur? Sudah belajar di Arab Muqaddar? Hah? Kenapa? Iya, maksudnya kenapa? Kenapa? Kenapa isim ini dikatakan ta'adzur mani'nya? Kulukum. Iya, karena alif tidak bisa menerima harokat. Alif tidak bisa menerima harokat tazara. Jadi dia tidak minta uzur, tidak bisa menerima harokat. Makanya disembunyikan domanya di situ. Taib, itu mana tazur? Sudah. Mana min zuriyah tazur? Taib, al-qadi. Suan. Wow. Wow, ataf. Terus, lanjutkan terus, lanjutkan iramnya. Wow, harful atf. Terus, murab atau mabni? Huruf. Mabni. Mabni adalah apa? Tinggal lihat harkat terakhirnya. Mabni al-fat. Bukan fathah, fath. Sudah berlalu. Mabni al-fat. La mahala lahum nal. Rab. Terus, al-qadi. Kenapa fa'il? Itu fata fa'il. Setelah ataf apa namanya? Apa pasangannya ataf? Ma'tuf. Al-qadi ma'tuf. Ma'tuf kepada siapa? Ikut kemana dia? Al-fata. Ma'tufun al-fata. Terus? Fata apa tadi? Marfu, mansub, majrur? Marfu. Ya, maka berarti qadi juga apa? Marfu karena dia ma'tuf. Kita bilang apa? Wal ma'tufu 'alal marfu'i marfu'un. Tapi yang ma'tuf kepada yang marfu, maka dia juga marfu. Terus baru alamat. Wa alamat raf'ihi ad-dhamma. Dhamma apa? Muqaddara. Di mana? Alalia. Terus mana? Asikol. Taib. Mana mendera asikol. Berikutnya wahi. Betul. Wow. Harful atfi. Mabniun ala fathil mahalla lam al-i'rab. Akhi. Ma'tufun. Ma'tufun. Marfu'un. Ma'tuf ala apa? Ma'tuf ala al-qadi. La. Ma'tufun ala al-raf'i. Ala enggak. Ma'tuf ke kata yang mana? Ya, la al-qadi ma'tuf. Enggak bisa dia. Nah, al-fata. Jadi kedua-duanya ini ma'tuf kepada fata semua. Karena wa 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 kan begitu. Ma'tuf semua ke sana. Jadi akhi ma'tufun ma'tuf 'alal fata. Terus wal ma'tufu ala 'alal marfu'i marfu'un. Ya ma'tuf kepada yang marfu, dia juga marfu. Terus wa 'alamatu rafi'i ad-dhammatu muqaddaratu. Al-ishtighal al-mahalli bi harakatil munasabah. Baik. Apa? Mana min zuhuriha? Apa dhammatun muqaddarah ala di mana? Di atas kha kan begitu ya. Yani ala ma qabla ya'il mutakallim. Jadi muqaddarnya di atas huruf sebelum ya mutakallim. Dalam hal ini kha.
Ya, karena dia bisa berubah-ubah, maka kita katakan ala ma qabla ya'il mutakallim. Beda kalau tadi alal alif alal ya, karena tidak bisa berubah itu. Selalu alif atau ya. Kita katakan man wa alamat raf'i dhammatul muqaddar alal alif atau alal ya. Kalau di sini huruf sebul ya mutakallim bisa huruf kha, bisa huruf dal, bisa berubah-ubah. Jadi tidak perlu di i'rab mengikuti hurufnya. Wa alam dhammatul muqaddar alal kha. Kalau abi dhammatul muqaddar alal ba, tidak perlu diganti-ganti. Cukup dikatakan apa? Ma qabla ya ilmu mutakallim. Pokoknya dia muqaddar di huruf sebelum ya mutakallim. Baik, selesai. Terus belum selesai, akhi, terus. Ya. Wa huwa mudhaf. Saudaraku. Mudhaf. Terus ya. Ya, dhamirun muttasil. Baniyun ala sukun. Fi mahalli jarin mudhaf ilaih. Baik, fi mahalli jarin mudhaf ilaih. Hasan. Wa nahwu tazawwajat Laila. Tazawwajat Laila wa Nu'ma. Ayo, fadal. Salman. Tazawwajat fi'lun mudhari. Apa wazannya tazawwajat? Apa wazannya? Kullukum. Tafa'al. Tafa'ala wazan apa itu? Madi. Tafa'ala ya tafa'alu. Baik. Ayo. Tazawwajat. Kenapa fil madi marfu? Sebelumnya mabni ala al-fathhi. Terus la mahalla lahu min al-i'rab. Terus mabni ala sukun. La mahalla lahu min al-i'rab. Baik. Laila, fadal, khabar. Marfu'un wa alamat raf'ihi ala ala aish ala di mana muqaddarahnya al alif. Terus at ta'azzur. Taib. Berikutnya wa nu'ma. Swan. Lahun al-irab. Baik, terus. Ala terus wal ma'tufu ala marfu'in ala al-marfu'i marfu'un wa alamat raf'ihi. Tazur. Taib. Isim apa namanya ini yang berakhiran dengan alif? Maksur. Kalau qadi isim? Isim mangkus. Taib. Perhatikan fa inna Muhammadan. Pada contoh sa hadara Muhammadun wa kadza Fatimah. Ya, pada kalimat safarat fa Fatimah. Dua-duanya apa? Marfu'an. Dua-duanya marfu. Wa alamatu raf'ihi ma ad-dhammatu dhahirah. Tanda rafa keduanya, baik Muhammad maupun Fatimah, tanda rafa keduanya adalah dhamma zahirah. Sementara al-fata, kemudian al-qadi, wal-fata, afwan, wa misluhu layla wa nu'ma, tiga-tiganya kata ini marfu'at, tiga-tiganya marfu. Wa alamatu raf'ihinna dhammatun muqaddaratun alal alif. Taib, mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Sementara al-qadi wal-qadi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya' mana amin dhuhuriha as-siqal wa akhi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah 'ala ma qabla ya'il mutakallim mana amin dhuhuriha harakatul munasabah. Ya. Taib. Selesai sampai sini dulu berkenaan dengan ya, jadi perhatikan untuk mi'rab.
irab. Kaifiyatu al-irab. Ya, apa ini? Kaifiyatu al-irab, cara mengirab. Yang pertama, sebutkan jenisnya apa? Jenis. Apa jenisnya? Isim kah dia? Fi'il kah dia? Huruf kah dia? Jelas sampai sini? Jelas? Kalau dia isim, apa dia? Fa'il kah? Maf'ul bihi kah? Tapi itu jenis. Paham? Jenis. Atau bisa kita katakan nau. Nau itu dibawanya jenis, misalnya isim. Isim itu ada mubtada atau khobar, itu nau namanya. Kita sampai sini. Jadi sebutkan dulu jenisnya. Misalnya, oh ini, makanya lihat dari awal sudah dipelajari tanda isim, tanda fi'il, tanda huruf. Karena kalau mengirob harus antum tentukan ini kata ini jenisnya apa. Isim kah, fi'il atau harf. Dari mana antum tahu tanda-tanda? Kita sampai sini. Oh ini dari tanda-tandanya isim. Taib, saya bisa tandakan dia isim. Cuman isim apa dia? Taib, isim apa dia? Oh ini kalimat. Dia isim pertama dalam kalimat. Berarti namanya apa? Mubtada. Mubtada itu namanya apa? Nau. Jadi jenis di bawahnya ada nau. Paham ya? Kalau jenis misalnya bunga, di bawahnya ada mawar, ada melati, itu namanya nau. Ini bunga namanya jenis. Paham apa sini? Nah, setelah antum menentukan jenisnya, oh dia isim. Ah setelah itu udah cukup jenis naunya. Antum harus tentukan naunya dia. Ini isim apa sini? Mubtada kah? Oh ini isim. Isim. Sebelum dia fa'il, sebelum dia fi'il. Oh berarti dia fa'il. Jelas sampai sini? Atau oh setelah saya lihat jenisnya bukan isim. Oh dia fi'il. Taib. Kalau dia fi'il cuma tiga opsi. Fi'il apa dia? Naunya. Apa naunya fi'il? Madi, mudhari, amr. Antum harus tentukan itu. Fi'il madi kah? Fi'il mudhari? Filamar. Jelas sampai sini? Oh atau dia apa? Huruf ini. Jenisnya adalah apa? Huruf. Kalau antum tahu sudah tentukan jenisnya di huruf, tentukan dia huruf apa? Oh huruf atof. Wow huruf atof. Huruf sumpah, huruf jer, huruf ini. Paham? Maka langkah yang pertama dalam irob ada tentukan jenisnya, kemudian naunya. Jelas sampai sini? Paham? Kalau ini jenisnya saya tuliskan biar antum paham. Wa illa yang disebutkan langsung ini saja. Misalnya mubtada, fa'il, taib, khabar, langsung nau. Atau langsung disebutkan fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, atau huruf jar, huruf ini. Itu kan langsung nau namanya. Cuma saya sebutkan jenis supaya antum paham apa itu nau. Paham sampai sini? Taib. Yang kedua, setelah antum sebutkan jenisnya, antum tentukan. Tentukan dia mu'rab atau mabni. Tentukan. Mu'rab atau mabni. Baik. Tentukan mu'rab atau mabni. Kalau dia mu'rab, ini mu'rab apa ini? Jenis atau nau? Ya. Dalam konteks ini dia juga jenis. Apa naunya? Antum pilih. Apakah dia marfu'un atau mansubun atau majrurun atau majzumun. Ya, taib. Nah. Setelah antum tentukan jenis dan antum tentukan dia mu'rab atau mabni. Oh, dia mu'rab. Kalau dia mu'rab, antum tidak perlu langsung sebutkan misalnya mubtada mu'rabun. Tidak perlu mu'rab, langsung tentukan naunya. Apa dia? Mubtada marfu. Majrur. Isim majrur. Taib? Paham sampai sini? Taib. Kemudian apa? Kalau dia mabni, langsung disebutkan mabni ala apa? Ala. Mabni ala ad-dom atau ala al-fath atau ala al-kasar atau ala as-sukun. Dah? Sudah sampai sini? Nah, perhatikan. Ini lanjutan di sini. Lanjutannya, kalau dia mu'rab, maka langsung apa? Alamat.
Ini saya tambahkan begini ya. Ini ya tambahannya. Kalau dia mu'rab maka apa? Alamat. Alamatu raf'ihi, alamatu nasbihi, alamatu jarrihi. Baik? Sudah? Alamatnya jarai apa? Alamat. Setelah alamat terakhir apa? Li'annahu. Alasannya. Kenapa dia alamat rafa'nya waw? Oh, karena dia asmaul khamsah. Kenapa alamat rafa'nya nun? Oh, karena dia af'alul khamsah. Kenapa nasabnya pakai alif? Oh, karena dia misalnya asmaul khamsah. Taib? Li'annahu. Kenapa? Ini kalau apa? Kalau mu'rab. Kalau dia mabni, perhatikan kita di sini ya. Kalau dia mabni, sudah ditentukan mabni ala apa? Taib? Sudah ditentukan mabni ala apa? Mabni ala dom, mabni ala ini. Nah. Kalau dia, perhatikan, kalau dia adalah fi'il madi atau fi'il amar atau huruf, maka langsung la mahalla lahu minal i'rab. Kapan ini? Kalau madi, fi'ilnya fi'il madi atau amar atau harf. Langsung fi'il madi mabni 'alal fath, fi'il madi mabni 'alal fath la mahalla lahu minal i'rab. Baik? Tapi kalau dia bukan madi amar dengan harf, berarti sisanya apa? Apalagi yang mabni selain dari tiga ini? Ah, isim. Kalau dia isim, kan ada isim mabni enggak? Ada. Berapa tadi? Berapa kemarin? 6. Type sita, type. Kalau isim mabni, apalagi yang mu'rab tapi dia bisa mabni? Fi'il mudhari. Ada berapa mudhari? 2. Nah, maka antum katakan fi mahalli. Fi mahalli apa? Mahalli rafa, nasab, jar. Karena kan pasti ada mahalnya. Artinya dia berada di posisi apa? Taib, fi mahalli titik-titik. Ini kalau apa? Kalau apa? Al asma al mabniyah. Kalau apa? Isimnya isim-isim yang mabni atau al mudore. Mudore yang mabniyah. Al mudore al mabni. Taib, ini saya mau jelaskan sedikit. Kenapa bisa la mahalla sama fi mahalli? Kita sudah sebutkan kemarin kan hubungannya begini. Kemarin kita hubungkan apa? Isim, madi, fi'il madi ya. Mudore, terus amar dengan apa? Harf. Taib. Di sini apa? Al-i'rab. Di sini apa? Al-bina. Yang mu'rab seterusnya apa? Isim, mudore. Kalau bina, madi, amar, harf. Itu tidak? Hah? Taib. Isim asalnya i'rab, apa yang keluar? Ada 6. Taib. Ya, ini pengkhianat ini 6. Ini perhatikan. Dari isim kan? Kemudian dari mudhari ada berapa? 2. Nah. Perhatikan ketika yang mabni itu adalah asli, apa itu asli? Yang tidak bercabang, yakni madi semuanya mabni, amr semuanya mabni, harf semuanya mabni. Kita katakan la mahalla lahu min i'rab. Dia tidak punya hubungan sama i'rab sama sekali. Kenapa? Karena asalnya memang dia bina. Itu maknanya la mahalla lahu min i'rab, dia tidak punya hubungan sama sekali dengan apa? I'rab. Tidak punya hubungan sama sekali dalam i'rab. Kenapa? Karena memang asalnya dia seperti itu. Nah, adapun 6 isim ini, nih, asma mabniyah. Adapun 6 isim ini dan 2 bentuk mudhari ini, asalnya dia apa? Asalnya dia ikut ke mana? Mu'rab. Cuman 6 ini dengan 2 ini dia ke bina. Maka kita katakan walaupun dia ini ke bina, taib, walaupun dia mabni, tapi induknya masih ke mana? Ke i'rab. Makanya dia punya mahal, tetap dia punya hubungan dengan i'rab. Jelas sampai sini?
Misalnya apa isim mabni kemarin? Isim domir. Makanya semua domir, misalnya huwa. Huwa domir. Taib jenis. Nanti akan disebutkan naunya domir mutasil atau munfasil. Mungkin sudah antum pelajari ya. Domir. Kemudian dia masuk ke mana? Ya, enam. Berarti mabni, huwa. Mabni adalah apa? Alal fath. Setelah itu lari ke mana? Ke la mahalla tu fi mahalli. Fi mahalli, karena dia masuk ke enam ini nih. Memang dia ke mabni tapi induknya di irob, isim. Di induknya di irob, maka dia lari ke mahalli. Pasti ada mahalnya. Misalnya, huwa fil masjidi. Mahalli apa di situ? Huwa fil masjidi. Huwa fil masjidi. Apa mahalnya ini di tempat sama huwa? Mubtada. Isim di awal kalimat apa? Mubtada. Jadi tempatnya ini tempat mu'rob, yaitu mubtada. Tapi diisi sama isim yang mabni. Maka dianya mabni, tapi mahalnya adalah mahal mu'rob, mahal i'rob, yaitu apa? Mubtada. Dikatakan, huwa domirun mabni alal fathi. Taib, fi mahalli. Dia berada di wadahnya, di medianya, mubtada. Fi mahalli rof'in mubtada. Lihat sampai sini? Kalau saya katakan dorob tuhu, tu domir mutasil mabni ala ad-dom, kesini lagi fi mahalli kan, fi mahalli apa, tu sebagai apa, fa'il itu irobnya apa, marfu. Jadi fi mahalli rof'in fa'il. Hu domir mabni ala ad-dom juga mahalnya apa, maf'ul. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Fi mahalli raf'in atau nasbin atau jarrin atau jazmin. Baru disebutkan fi mahalli raf'in maf'ul apa mubtada, fi mahalli raf'in ini. Taib. Berarti kan cari irobnya ini, dihafalkan. Dilatih. Tiap antum dapat kalimat, antum baca Quran, baca kata-kata, bicara irobnya seperti ini. Paham? Ntar lagi yang tidak tahu tertib irob. Paham? Ini berkenaan dengan irob, cara mengirob, kaifiatul irob. Tapi cara mengirobnya. Tentukan jenisnya, naunya, kemudian setelah itu dia langsung tentukan dia lari ke mu'rob atau ke mabni. Taib. Kalau dia mu'rob, lanjutkan ke sini. Alamatnya apa dan alasannya kenapa alamatnya? Kalau dia antum sudah tentukan dia mabni, mabni ala apa? Setelah itu tentukan dia ada mahal atau fi la mahal lahu atau fi mahalli. Perhatikan di sini. Ini li annahu kita katakan tadi, li annahu nanti kita datangkan kalau keluar dari tanda asal. Kalau alamat rafihi dhammah titik sampai sini saja. Enggak usah didatangkan li annahu isim mufrad, enggak perlu. Karena memang asalnya rafa itu dhammah. Baik? Nah, saya kira cukup dulu. Wallahu alam bisawab. Selanjutnya, tempat yang kedua jamak taksir nuasil 6. Fi darsil qadim biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Kami sah.